Balas masalah khilaf, masalah perempuan ini pasal apa. Ini kerana tak tahu adab yang khilaf. Ini masalah. Al-Quran mengajar kita supaya dalam jamaah tetap jadi kawan. Kalau kerajaan jadi penasihat. Jangan ada kalangan PAS yang jadi pembangkang dalam kerajaan sendiri. Tak sedar dia kerajaan. Lalu dia lawan kerajaan sendiri. Dan lawan wakil rakyat sendiri. Lawan menteri besar sendiri. Jatuh kerajaan sendiri. Tidak boleh. Walaupun ada kesalahan, kesilapan orang sambil bersabda, waman satara musliman, satarahu Allah fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup kesalahan saudaranya, tak dedah pada orang ramai, Tuhan tutup kesalahan dia pada hari kiamat. Ini dia. Dan laporkan orang yang menjadi ulul amri dalam jamaah yang menentukan adakah benar atau salah. Kadang-kadang tuduhan daripada musuh dan orang luar yang bohong. Kadang-kadang. Mesti dilakukan tabayun oleh pihak yang menyelesaikan masalah.